harapannya adalah bagaimana kami ingin mendorong para warga untuk lebih aktif di dalam melakukan budidaya sayur mayur. Bagaimana supaya kedua kampung ini punya patokan atau punya parameter gitu ya, yang sama untuk bisa menghasilkan sayuran yang bisa diserap di masyarakat. Jika nanti di kedepan nanti ada waktu kita untuk bisa ketemu lagi, saya terbuka untuk mengumpulkan Bapak Ibu kembali dengan materi-materi yang berbeda. Kita kembangkan itu menjadi lahan sayur begitu ya. Kita buat varian-varian lain selain kampung di sana. Ya, mungkin kubis kah, Thailand kah atau apa ya? Terong gitu bisa kita taruh di sana. Cuman harus dipikirkan nanti siapa yang melihara, airnya bagaimana. Kami akan mensupport gitu, tetapi mohon juga masukan dari Pak RT dan warga setempat maupun juga Pak Lurah, bagaimana ini kita untuk bisa mengadakan pengembangan sampai ke lahan belakang sana ya. Itu dua faktor itu harus kita pahami, harus kita ketahui supaya hasil pertanian kita, hasil sayuran kita bisa meningkatkan pendapatan kita. Termasuk kita musim, kalau kita tidak memahami karakteristik tanaman yang beradaptasi terhadap musim, juga kita akan gagal panen. Jadi yang akan kita kembangkan bukan hanya kangkung, ada caisim, ada juga pak choy, ada selada. Jadi supaya tim ekonomi ini akan memasarkan sayuran yang variatif, sehingga kebutuhan sayuran untuk masyarakat itu bisa terpenuhi dari kedua kampung kita. Di BSD itu kan semuanya segar-segar bu, supaya apa namanya, setelah dapat dicuci dibawa cepat, kalau udah lain dikit itu dibuang aja. Itu resikonya pedagang di BSD, semuanya segar-segar aja gitu. Seperti itu. Nah, ini begini, alhamdulillah di kampung dadap ini banyak petani-petani segar gitu bu. Maksudnya buahnya gitu bu, apalagi petaninya, orangnya segar-segar gitu kan. Untuk pemulanya kita harus menebarkan sekam payayam. Sekam payayam itu sebelum kita sebar, kita aduk dulu tanah, lalu kita tebar di atas. Setelah itu kita tebar, kita siram, baru kita bikin sistem tajuk atau sistem garis, baru kita penyemaian. Nah, penyemaian itu dalam satu tajuk itu minimal 4 sampai 5 butir biji kangkung. Hari ini saya di sini sih cuma mau sharing aja, berbagi cerita tentang penjualan kangkung nih sama proses packagingnya. Jadi selama panen kemarin, baik dari Raja Kubur dan di Kampung Dadap, kita sudah melakukan beberapa kali penjualan. Ada juga penjualan online, ada juga yang penjualan offline. Kebetulan beruntung sekali nih kita dibantu sama pasar modern juga. Jadi kampung-kampung dari panenan Bapak Ibu sudah masuk ke pasar modern sekarang. Kalau pemasaran offline itu kan kita emang memasarkan selama ini melalui WhatsApp, terus kita kontakin satu-satu, ada customer-customer tetap, banyak juga ibu-ibu yang memang ibu rumah tangga yang kita tawarkan untuk beralih ke kangkung organik. Standar untuk menjual kangkung di pasaran. Nah, mulai dari packaging, mulai dari kangkungnya dulu nih. Ternyata kalau kita masuk ke pasar, kangkung itu nggak sekedar kangkung yang dipanen terus dicuci asal-asalan terus dijual gitu loh. Kalau kita pakai standar untuk jual itu 260 gram. Mesti diperhatiin juga kalau daun-daun kuningnya itu harus dibuang.
tapi Bang Hasan, syaratnya 2 jam tadi ya. Tetapi umpamanya ya, sudah terlihat ulat, disemprot tidak mempan juga, Bapak tambah belum, okay. Belum. Yang tadinya 1/4 kita naikkan 1/2 sendok. Semut itu sebenarnya bukan hama. Ketika pohon cabai Bapak itu penuh semut, sebenarnya semut itu bukan hama. Semut merah tuh ya. Enggak mematikan dia, gula. Pak. Gula. Tidak mengganggu. Semut itu datang karena ada kutu. Namanya tungau, biasanya di pucuk cabai. Dan tungau itu mengeluarkan lendir yang manis, mengundang semut. Ini ada sana, dekat Pak RT, dekat Pak RT. Apa alat penyemprot hama ya? Sementara kami turunkan dulu ke kelompok 5, tetapi kalau nanti ada warga itu Pak Hasan kasih tahu ya, nanti, Pak Pane atau ya, Mbak Cani atau Bang Acong ya. Nanti kami turunkan lagi. Mantul Dadap Timur. Mantul. Luar biasa, Sen. Oke. Bunda Ice, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga kegiatan kita ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan amin. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.